Hai, kembali lagi bersama Rica Rica. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Hari ini aku mau mukbang bakso. Wah, udah lama banget ya aku gak makan bakso, gak mukbang bakso. Dan ini baksonya aku tambahin pakai kuah samyang. Jadi aku tambahin pakai saus samyang, teman-teman. Oke, sebelum mukbang kita harus berdoa dulu. Berdoa sama-sama ya, berdoa mulai. Selesai. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang punya Facebook dan mau temenan sama aku di Facebook, follow akun Facebook aku yang ini ya. Nanti kita temenan di Facebook, oke? Wow. Selamat makan. Halo, aku kembali lagi di layanan phone teman-teman. Hei, kamu yang lagi nonton, iya kamu yang senyumnya manis, klik tombol like di bawah ya. Jangan lupa komen juga. Buat yang belum subscribe, gak sekarang klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng juga ya. Aku hitung 1-3. 1, 2, 3, udah? Oke, terima kasih, selamat menonton Rica Lova. Hai teman-teman, hari ini aku mukbang bakso. Udah lama banget aku gak mukbang bakso, teman-teman. Nah, karena baksonya kurang pedas, jadi aku tambahin pakai saus samyang. Enak loh bakso pakai kuah samyang, teman-teman pernah nyobain belum? Oh ya, ada yang sama kayak aku gak? Kalau makan bakso, terus ada pangsitnya. Pangsitnya itu direndam dulu di kuahnya, nanti kalau udah lembek baru dimakan. Dari dulu aku makan pangsit di bakso itu selalu gitu. Pangsitnya tuh dimakan paling belakang, rasa tuh jadi lebih enak. Cuaca di Bali belakangan ini tuh agak-agak, teman-teman. Kadang hujan seharian, kadang panas seharian, kadang anginnya kenceng banget. Beberapa hari lalu sempat mendung dan hujan seharian, teman-teman. Tapi hujannya tuh gerimis-gerimis gitu loh. Hujannya tuh kayak gerimis, terus nantiannya hilang, terus hujan lagi, hilang lagi, hujan lagi, kayak gitu terus. Di daerah teman-teman cuacanya sekarang kayak gimana? Sama kayak di Bali nggak? Biasanya kalau cuaca lagi kayak gini sekarang nih, itu banyak orang-orang yang sakit. Jadi buat teman-teman semua jaga kesehatan ya. Oh ya, di Bali sekarang lagi ada PKB, teman-teman. PKB itu Pesta Kesenian Bali. Ada setiap setahun sekali. Biasa tuh di pertengahan Juni sampai pertengahan Juli. Itu tuh diadainnya tuh bener-bener sebulan. Nah, beberapa hari lalu aku kesana bareng suami sama temennya. Jadi ada temennya Mas Kade dari Jakarta ke Bali. Mumpung ada PKB, diajaklah main ke PKB. Rame banget, teman-teman. Banget-banget-banget ramenya. Kemarin kita sempat nonton gong ke biar anak-anak. Itu tuh tempatnya tuh full banget. Kita nonton tuh sampai jinjit-jinjit. Sebenarnya aku pengen nonton sampai selesai gongko biarnya, tapi karena keburu udah pada lapar, jadi kita cari makan.
Oh ya, masuk ke PKB itu gratis teman-teman. Nonton keseniannya juga gratis. Di PKB itu banyak banget ada stand-stand makanan. Tapi stand makanan Bali itu dikit banget. Makanan yang khas Bali gitu tuh loh dikit banget teman-teman. Lebih banyak makanan snack-snack kayak sosis, sosis-sosis pedas, bakso pedas, jajan-jajanan manis gitu. Pokoknya yang khas Bali itu dikit banget. Nah, kemarin kita milih buat makan ikan, ikan goreng sama sup kepala ikan. Menunya tuh sama kayak Mak Beng, tapi bukan Mak Beng. Kalau untuk rasa masih jauh lebih enak punyanya Mak Beng. Yang kemarin aku makan tuh kayak agak kurang gurih gitu loh, kurang sedap rasanya. PKB tahun lalu tuh aku bikin video teman-teman, bikin video kuliner. Tapi sekarang aku nggak bikin, soalnya aku lihat makanannya di sana tuh sama aja, jadi kayak kurang menarik gitu loh. Tahun lalu sama, terus tahun ini aku lihat juga sama. Jadi tahun ini tuh aku nggak kulineran dulu di PKB, dan ngelihat keramaiannya tuh juga agak susah banget buat bikin videonya. Teman-teman yang di Bali udah ke PKB belum? Kalau udah komen di bawah ya. Oke, sekian dulu cerita dan mukbangku hari ini. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, love you, Rica Lova. Muah. Yeay, habis. Wah, kenyang banget. Oke, sekian dulu mukbangku hari ini. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Supaya kalau aku upload video, teman-teman langsung dapat notif dari aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan ya dietnya besok aja. Bye-bye.